Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel Kiatama 04. Oke, ini saya iseng iseng terbang malam-malam melihat perkembangan Tol Cisundau dari malam-malam, supaya apa? Kalau dilihat di malam-malam gimana sih lampunya gitu ya. Di pagi hari tadi jalur on ramp dari GTO mau menuju ke Purbalenyi sudah tersambung teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau malam hari seperti apa itu bunyinya teman-teman. Nah ini dia ya, lampunya sudah ada teman-teman. Wah, mantap mantap. Ternyata ini lampunya sudah ada, tapi ke simpang susun Cilenyi belum dinyalain teman-teman ya. Cakep ya teman-teman ya lampunya ya. Tuh dia ada ini ya, lagi ini mungkin ya pengerjaan di main road Tol Purbalenyi yang menyambung ke main bridge-nya Tol Cisundau. Mantap mantap mantap. Saya kejauhan teman-teman. Nah ini dia ya. Bagus ya pemandangannya teman-teman ya, mantap. Oke, saya coba gimbalnya ke bawahin. Cus. Nah ini dia 90 derajat. Nah itu ada pembatas-pembatas jalan ya. Kalau takut pusing katanya, kita tegakin sedikit gimbalnya. Nah, tadi bagus Tuh dia ya, jalur on ramp yang dari GTO Cilenyi mau ke Purbalenyi. Mantap sudah digunakan ya teman-teman ya. Dan ini nih, mungkin ini lagi ada pengerjaan ya teman-teman ya. Di main roadnya Tol Purbalenyi yang nyambung ke Tol Cisundau. Tuh, lampunya nyala. Mantap ya, terang tuh. Sedang dilakukan pekerjaan apa ya itu ya? Pengaspalan gitu ya, finishing akhir mungkin ya. Saya kurang tahu juga. Pokoknya itu lampunya nyala ya, terang sekali itu lampunya teman-teman ya. Mantap mantap mantap. Oke, saya sinematik dulu. Dan jalur off ramp yang dari Sumedang mau ke luar tol GTO Cilenyi itu sedang melakukan pengerjaan mungkin ya, sama juga mungkin. Saya di sini kurang kelihatan juga pengerjaan apa dia. Pokoknya ada mobil pekerja di situ. Mantap mantap mantap. Saya coba mengitari dulu di sini teman-teman ya. Mengitari di jalur sini. Ini malam-malam bagus nih. Mantap ya teman-teman ya. Lampunya terang. Terang benderang. Oke, nanti bantu di komen teman-teman ya. Sedang dilakukan apa nih di main road Tol Purbalenyi. Nah, oke, cukup kita mundur saja teman-teman ya. Ini ke sana ke lihat ke arah Bandung, teman-teman. Seperti itu ya. Lumayan padat juga teman-teman ya. Jadi saya mundur saja teman-teman. Situ saya ada sana. Oh, ke sana don saya itu. Ih, merah. Mantap, mantap. Nah, berarti di flyover Tol Cisundau-nya belum nyala ya, teman-teman ya.
lampunya itu. Ini saya terus tinggikan biar kelihatan jelas teman-teman ya. Sinyalnya mantap nih kalau misalnya tinggi ini. Saya suka. Mantap ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ke bawah. Gimbalnya kita lihat ikutin ke bawah dulu. Kita melihat jalur yang dari arah Rancakek mau masuk ke gerbang tol Cileunyi, teman-teman. Kita pantau. Terpantau ini ya teman-teman ya, terpantau ramai gitu teman-teman ya. Oh, ini saya kehalangan teman-teman. Nah, ini dia. Coba kita zoom ya teman-teman ya. Kita coba zoom apakah bisa di mode foto zoom. Wah, bisa, mantap. Saya baru tahu malah. Tapi nggak bisa zoom 3 kali ya. Ini zoom standar. Kemudian ini zoom. Nggak bisa zoom dia. Gitu teman-teman ya. Terpantau padat teman-teman ya. Kita coba lihat ke arah lihat ke arah Rancakek teman-teman ya. Sorry, udah sembunyiin dulu, lupa saya. Dari arah Rancakek terpantau lama lancar juga teman-teman, tidak terjadi kepadatan nih, mungkin itu di daerah depan Almasum juga itu teman-teman ya. Mantap. Ya, seperti inilah kondisi malam-malam daerah Rancakek itu, di depan saya daerah Rancakek. Mantap. Kemudian kita lihat ke arah Gunung Manglayang, teman-teman. Oh, berarti ke sana ya. Berarti nanti kalau misalnya tol Cisunda sudah dibuka, mungkin lampu-lampunya ke atas sana bakalan nyala gitu ya, jadi terlihat alurnya gitu ya. Update-annya berarti untuk malam ini saya kira lampu di flyover tol Cisundau sudah dinyalakan, ternyata belum teman-teman ya. Saya kira sudah dinyalakan gitu, ternyata masih belum. Oke deh teman-teman, cukup sekian saja pantauan dronenya. Ini sudah RTH dia. Cukup sekian saja pantauan dari udara di malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya akan coba lihat ya di kopi teman saya ini. Kan saya sempat bilang saya mau coba update di malam hari ya. Nah, ini kopi kedai teman saya masih buka nggak ya teman-teman ya. Jadi kalau yang macet tuh bisa mampir ya ke kedai kopi teman saya teman-teman. Nah, itu dia di bawah ya, yang warna kuning. Ups, sinyalnya terputus. Dan nyambung lagi, mantap. Nah, itu dia kedainya, teman-teman ya. Kita coba maju lagi, teman-teman ya. Tuh, sudah ramai, sudah ada mobil-mobil, mantap.
Tuh yang ada mobil itu kedai kopi teman saya. Jadi teman-teman kalau yang capek perlu istirahat silakan ngopi. Tuh suasananya indah teman-teman ya. Mantap surantap pokoknya mah. Pokoknya habis hujan ngopi di situ mantap ya. Oke, sekian saja pantauannya. Mohon maaf ngalor ngidur gitu ya. Semoga terupdate di malam hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.